Allahu 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 Allah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uuthu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini, meskipun dalam keadaan cuaca yang hujan seperti ini, namun itu tidak menghalangi kita untuk tetap datang menuntut ilmu dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis-majelis yang mulia seperti ini. Salam dan selawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an, nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang yaitu Islam yang mulia ini. Maka sangat pantas untuk kita terus mengirimkan selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena jasa beliau yang sangat besar kepada Islam dan kepada kita semua jamaah maghrib rahimakumullah. Baiklah, kita melanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surah-surah yang sebagian kita pasti sudah menghafalkannya, surah yang sangat mulia, surah yang di dalamnya ada ayat atau ayat-ayat pertama dari surah yang mulia ini merupakan ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, situasi dan kondisi yang pertama kali dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu pertama yang diturunkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita membahas tafsir dari surah yang mulia ini yaitu surah Al-Alaq, maka terlebih dahulu kita akan menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari dalam kitab atau bab pertama permulaan wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ahlu Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Sebelum menafsirkan ayat-ayat dari surah Al-Alaq ini, maka beliau menyebutkan riwayat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anhu. Jadi saya mengajak jemaah sekalian untuk meresapi dan membayangkan bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu pertama kali diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Keadaan pada saat pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau berumur 40 tahun. Di saat beliau bertahannus dan beribadah di Gua Hira. Kita akan sebutkan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab permulaan wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian ayat-ayat yang kita bahas nanti bisa kita mentadaburi lebih dalam dan merenungi lebih dalam ayat yang sangat mulia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila."
sungguh kami akan memberikan kepadamu perkataan yang sangat berat. Dan kita tahu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu. Ya, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana permulaan wahyu itu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana permulaan wahyu yang datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar di dalam tidur. Ya. Jadi mimpi dari para nabi dan rasul itu termasuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi mimpi yang benar, di mana di dalam mimpi tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya seperti cahaya subuh yang muncul. Dan tentunya mimpi ini tidak hanya dialami satu kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi bermimpi beberapa kali. Bahwasanya beliau setiap bermimpi melihat cahaya seperti cahaya subuh yang keluar dari kegelapan malam. Maka setelah mimpi itu selalu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul kecintaan dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyendiri. Tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bersama dengan istrinya dan banyak di rumah bersama istrinya, tapi ketika mimpi itu sering turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering pergi menyendiri dan tempatnya adalah di Gua Hira. Gua yang terletak di kota Mekah, yang ketika jamaah haji berangkat ke kota Mekah tidak jauh dari sekitar Masjidil Haram. Karena gua tersebut ketika kita berada atau naik di atas puncaknya, kita akan melihat Ka'bah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam Gua Hira tersebut, beliau selalu memandang ke arah Ka'bah dan beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mimpi itu terjadi, mimpi yang selalu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa cahaya subuh seperti cahaya subuh yang terang benderang, maka Nabi timbul di dalam dirinya kecintaan atau keinginan untuk menyendiri dan tidak suka bergaul dengan masyarakatnya. Lalu ketika beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira dan bertahannus atau beribadah di malam hari dalam waktu lamanya, beliau selalu ya, ketika butuh bekal hanya kembali ke rumahnya mengambil bekal dari istrinya Khadijah, kemudian kembali lagi ke gua tersebut. Dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal ketika hendak pertama kali pergi ke gua tersebut. Dan di malam hari, ya, sebagian ulama menyebutkan di malam 21 Ramadan, ini sebagian pendapat. Dan tentunya Al-Quran itu diturunkan, pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling benar adalah di malam bulan suci Ramadan, dan terutama di akhir-akhir bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Makanya datang setelah surah Al-Alaq ini, surah setelahnya adalah "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Nah, jadi surah yang bergandengan. Jadi pendapat yang paling kuat bahwasanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di malam bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar berarti di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka di malam itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri, dan bisa kita bayangkan Nabi seorang diri pada saat itu dan belum ada penerangan yang terang seperti kita. Kemudian faja'ahul haq, datanglah al-haq, kebenaran itu kepadanya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Di saat beliau di malam-malam beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat Jibril kepada beliau pertama kali. Bisa kita bayangkan, pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan malaikat itu memegangku dan memelukku dengan sangat kuat dan mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Bacalah. Ya, bisa kita bayangkan ini dalam keadaan sendiri, kemudian
ya tidak ada orang-orang di puncak gua, dan kemudian ada suara mengatakan bacalah. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menerima wahyu tersebut. Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca dan menulis. Ya, sebentar kita akan bahas apa hikmahnya Nabi diutus menjadi seorang rasul dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebentar kita akan sebutkan hikmahnya. Nabi mengatakan, "Aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis." Maka malaikat itu kembali ya memegangku dan memelukku dengan sangat kuat. Setelah melepaskanku, ya, beliau mengatakan lagi, "Iqra, bacalah." Nabi mengulangi lagi perkataannya, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegangku lagi dan kemudian memelukku dengan sangat kuat dan mengatakan, "Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, iqra wa rabbukal akram, bacalah dan sesungguhnya Tuhanmu adalah maha mulia lagi maha pemurah. Dan sampai ayat 5 yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibacakan 5 ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya Khadijah membawa kalimat wahyu yang pertama yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan perkataan Allah yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita bayangkan turun dari atas langit ketujuh di malam bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya, maka Nabi membawa wahyu yang pertama 5 ayat surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tarjufufu adahu, dalam keadaan hati beliau gemetar dan guncang. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan gelisah dan dalam keadaan hati yang sangat guncang dan gemetar. Beliau dalam keadaan menggigil. Allah sudah mengatakan tadi bahwasanya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang sangat berat. Maka wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saking beratnya membuat Nabi menggigil, gemetar dan sampai mengeluarkan keringat dingin. Ya, maka Nabi pulang dalam keadaan gelisah, kemudian bercepat-cepat pulang ke rumahnya menemui istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengetuk pintu dan kemudian meminta izin masuk dan langsung mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah yang melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak mengatakan, "Ada apa ya Rasulullah? Mengapa engkau dalam keadaan seperti ini?" Tapi langsung beliau mengambil selimut dan menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berkata apa-apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi sendirilah yang menceritakan kepada Khadijah bahwasanya aku dalam keadaan tidak enak dan aku takut sesuatu yang terjadi yang mengkhawatirkan keselamatanku wahai Khadijah. Dan ketika Khadijah mendengarkan perkataan itu, dengan tenangnya Khadijah mengatakan, "Kalla wallah." Disinilah peran Khadijah yang paling diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu sebab ya istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah, sampai beliau meninggal tetap dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perannya pada saat pertama kali Nabi menerima wahyu itu dalam keadaan takut, Khadijah tampil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenangnya dan mengatakan, "Kalla wallah, demi Allah, la yuhzikallahu abadan, Allah tidak mungkin menghinakanmu ya Rasulullah. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahim, wa tahmilul kal, dan engkau menolong orang-orang yang lemah, wa tasdukul hadis, dan engkau sangat benar di dalam perkataanmu, engkau tidak pernah berdusta, wa tukrid daif, dan engkau sangat memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong kebenaran dan menegakkan pilar-pilar kebenaran." Ya, dan inilah kalimat yang senantiasa diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah pada saat awal-awal wahyu turun kepada beliau. Subhanallah. Maka untuk meyakinkan bahwasanya apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah membawa Nabi kepada sepupunya, ya anak pamannya, ya bernama Waraqah bin Naufal.
Warraq bin Nawfal ini, ya, sepupunya Khadijah yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Jadi dia beragama tauhid, ya, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Di dalam riwayat ini disebutkan beliau pandai menulis, ya, Warraq bin Nawfal ini beliau pandai menulis, dan beliau menulis buku dalam bahasa Ibrani, dan juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dia tulis. Kemudian ketika Khadijah mendatangi sepupunya tersebut, Warraq bin Nawfal, karena Khadijah tahu bahwasanya Warraq bin Nawfal ini mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, karena beliau menulis kitab Injil pada saat itu. Maka, tapi pada saat itu Warraq sudah tua dan matanya buta. Kemudian Khadijah berkata kepada sepupunya tersebut, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Warraq berkata kepada Rasulullah, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah engkau alami? Apa yang engkau sudah alami?" Maka akhirnya Nabi menceritakan, ya, kejadian yang dialami beliau ketika menerima, ya, wahyu pertama ini di Gua Hira. Maka ketika Rasulullah menceritakan hal tersebut kepada Warraq bin Nawfal, Warraq langsung membaca bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan telah diangkat menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Warraq langsung mengatakan, "Hadzan namus," inilah namus, yaitu penyampai rahasia Allah yang pernah diturunkan seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu kata Warraq. Seandainya, kata Warraq, seandainya aku masih hidup, aku diberikan umur panjang dan aku masih hidup, suatu saat nanti kamu akan diusir oleh kaummu. Suatu saat nanti engkau akan diusir dari kaummu. Maka konsekuensi di dalam menerima wahyu pertama, di dalam menerima wahyu kebenaran ini, beliau akan diusir dari kaumnya. Dan Warraq sudah membaca ini ketika beliau mengetahui apa yang terjadi pada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir, betapa banyak para nabi dan rasul sampai dibunuh oleh kaumnya disebabkan karena menyampaikan risalah kenabian. Maka Warraq sudah membaca ini. Nabi tadi sudah mulai gembira karena mendengarkan bahwasanya dia menerima wahyu dari malaikat Jibril. Tapi ketika Warraq menyampaikan hal ini, bahwasanya engkau akan diusir dari kaummu, ya, maka hati Rasulullah tentunya sebagai manusia biasa, ya, paham akan masalah ini, dan dia sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan dihadapi di tengah-tengah kaumnya tersebut. Maka ketika Warraq mengatakan, "Suatu saat nanti kamu akan diusir oleh kaummu," maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah aku akan diusir oleh mereka?" Warraq menjawab, "Ya, karena tidak ada satu orang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa ini kecuali dia akan disakiti dan dimusuhi oleh kaumnya. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pada saat kaummu akan mengusirmu, aku pasti akan menolongmu sesuai dengan kemampuanku." Namun beberapa saat setelah itu Warraq akhirnya meninggal dunia, tidak sempat melihat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ulama kita mengatakan Warraq bin Nawfal ini meskipun belum sempat masuk dalam agama Islam, tapi dia sudah mengakui dan meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang benar, dan dia sudah mengikrarkan di dalam hatinya bahwasanya andaikan aku masih hidup setelah ini, aku akan menolongmu ya Rasulullah. Maka dari sini ulama kita mengatakan bahwasanya Warraq bin Nawfal termasuk orang-orang yang insyaallah dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama kemudian Warraq bin Nawfal pun meninggal, lalu wahyu pun terputus pada saat itu. Jadi ini riwayat singkat dari peristiwa turunnya wahyu atau ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain yang disebutkan oleh ulama yang bernama Ibnu Syihab
Ya, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepada aku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, menceritakan tentang terputusnya wahyu beberapa saat. Jadi setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada waktu di mana wahyu itu terputus dan beberapa saat tidak turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika tiba saatnya wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya, jadi pada saat wahyu kedua turun, yaitu surah Al-Muddathir, ya ayuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, di juz ke-29. Ya, ini wahyu surah kedua yang turun. Sebagian pendapat ulama mengatakan seperti itu. Pada saat wahyu kedua ini turun, Nabi melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi yang besarnya antara langit dan bumi. Dan disitulah kata para ulama, Rasulullah melihat Jibril dalam wajah dan rupa aslinya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, ya sungguh satu sayapnya itu andaikan dia bentangkan seperti ini akan menutupi bagian timur dan barat dunia ini. Ya, satu sayapnya, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Subhanallah. Dan jika dikepakkan sayapnya tersebut, maka akan menutupi bagian timur dan barat dunia ini. Itu baru malaikatnya Allah. Bagaimana lagi pencipta dari malaikat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka aku ketakutan ketika begitu terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu terbaca di dalam diri para sahabat, dan sahabat melihat bagaimana ketika wahyu itu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau dalam keadaan gemetar, kedinginan, bahkan kadang beliau seakan-akan dilihat pingsan disebabkan karena beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, ya ayuhal muddathir, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu pun terus turun berkesinambungan. Ya, jadi ada beberapa pelajaran dari peristiwa turunnya wahyu pertama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gemetar, kedinginan, dan itu menunjukkan kemuliaan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari peristiwa wahyu pertama ini yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kenabian itu adalah perkara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu diusahakan. Karena ada orang sebagian yang menganggap bahwasanya peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena Nabi bertahannus pergi beribadah dulu ke Gua Hira, sebagian kelompok atau sebagian orang menyangka bahwasanya kalau kita pergi bertapa atau pergi menyendiri dan betul-betul beribadah akan turun kepada kita wahyu seperti wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyendiri di Gua Hira itu dalam bukan karena Nabi tidak menyangka bahwasanya akan menerima wahyu. Tidak ada unsur kesengajaan bahwasanya dia Nabi ingin berusaha mendapatkan wahyu tersebut. Karena Nabi kaget ketika pertama kali mendapatkan wahyu tersebut, berarti menyendirinya beliau di dalam Gua Hira dan beribadah, fokus beribadah kepada Allah bukan karena ingin berusaha mendapatkan wahyu itu. Karena wahyu itu memang didapatkan oleh Nabi dan Nabi dalam keadaan tidak tahu. Maka sebagian orang menyangka seperti itu, bahwasanya kenabian itu bisa diusahakan. Kalau kita betul-betul ya apa namanya berusaha beribadah ya seperti Nabi bertapa dan sebagainya di gua, maka kita akan mendapatkan seperti yang didapatkan Nabi. Itu pendapat yang sangat keliru. Bahkan ulama kita banyak membantahnya. Karena Allah Subhanahu, karena kenabian itu adalah istifa, pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diusahakan oleh Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul itu tidak menyangka bahwasanya dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa risalah ini diberikan kepada hamba-hambanya. Maka perkara kenabian bukan perkara yang diusahakan, tapi itu merupakan pemilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah turunnya wahyu pertama ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan ini sebagian dan ini dijadikan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam yang memberikan syubhat terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kalian memuliakan nabi kalian sedangkan dia diutus dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis? Apakah dia bisa dimuliakan kalau dia diutus dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis? Ya, kita katakan di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika dia mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, agar kemudian tidak ada di dalam hati orang-orang Quraisy tuduhan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis wahyu itu betul-betul datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi diangkat menjadi rasul dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis untuk membantah perkataan-perkataan orang Quraisy yang mengatakan Al-Qur'an itu Muhammad saya yang mengarang-arangnya, Muhammad saya yang mengatakannya, Muhammad saya yang membikin Al-Qur'an tersebut. Maka kita katakan, ya, kalau nabi yang membuat Al-Qur'an dan menulis Al-Qur'an tersebut, mana mungkin nabi melakukan hal itu sedangkan beliau pada saat itu dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tentunya di zaman sekarang menjadi aib dan kekurangan di semua negara atau di semua tempat ketika ada warganya, ada masyarakatnya yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi pada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini justru menjadi sesuatu yang menjadikan nabi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi celaan, bukan menjadi kekurangan. Karena ini justru ini merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dalam keadaan tidak bisa baca dan tulis, namun Allah memberikan risalah kenabian itu kepadanya, berarti betul-betul wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, ragu-ragulah orang yang mengingkari Al-Qur'an tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan orang-orang Quraisy yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Itu tuduhan orang-orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an ini adalah hanya sekedar dongeng dan cerita bohong-bohongan. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini beberapa pelajaran yang bisa kita sebutkan dalam peristiwa turunnya wahyu pertama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menambah keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan wahyu pertama yang turun kepadanya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita membahas sedikit ya apa yang menjadi tafsir dari surah Al-Alaq ini. Jadi surah Al-Alaq ini artinya Al-Alaq, segumpal darah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah ini. Dia merupakan surah Makkiyah dan disepakati oleh para ulama diturunkan di Mekah. Sebagiannya ya 5 ayat pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun ayat-ayat setelahnya turun belakangan. Kemudian ya ulama kita mengatakan bahwasanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Iqra, bacalah, menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun atas ilmu. Ya, karena Allah mengatakan wahyu pertama kali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah.
Berarti agama ini tidak dibangun dengan asal-asalan, dibangun atas ilmu, pengetahuan. Ya, karena di perintah pertama kepada Nabi adalah bacalah, berarti agama Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya ilmu, yang namanya membaca, dan yang namanya menulis. Itu pelajaran dari hikmah ayat pertama yang turun kepada Nabi yang diperintahkan untuk membaca. Umat Islam adalah umat membaca. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang banyak membaca. Entah dia membaca, banyak membaca Al-Qur'an atau banyak membaca ilmu-ilmu pengetahuan, apalagi ilmu-ilmu agama ini yang berkaitan dengan syariat, maka dengan membaca dan menulis akan mengangkat derajat seseorang di dunia sebelum di akhirat. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Huruf ba di sini, huruf ba di kata-kata bismi, ya, ulama kita mengatakan artinya musta'inan. Bacalah dengan meminta tolong kepada Tuhanmu sambil menyebut namanya. Maka di sini sebelum kita membaca Al-Qur'an kita diperintahkan untuk apa? Ya, diperintahkan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek. Ya, Allah tidak mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah cuma menyebutkan secara umum dan tidak menyebutkan objeknya. Allah hanya mengatakan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kalau tidak disebutkan objeknya, berarti dia dalam keadaan umum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk kita manusia, jin, malaikat, dan apa yang ada di alam semesta ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Setelah Allah menyebutkan penyebutan secara umum, Allah datang dengan penyebutan secara khusus, khalaqal insana min alaq. Dan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kaidahnya, jika ada sesuatu yang disebutkan oleh Allah dalam keadaan umum, kemudian datang penyebutan sesuatu yang khusus, berarti sesuatu yang khusus itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah setelah menyebutkan secara umum, Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah mengkhususkan penyebutan penciptaan manusia, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Dan di sini kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan penciptaan manusia. Berarti manusia bisa menjadi mulia ketika dia mengambil wahyu ini dan menjadikannya sebagai sumber kehidupan di dalam hidupnya. Ya, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, apa setelahnya? Khalaqal insan. Allah Ar-Rahman Maha Pemurah. Ya, khalaq 'allamal Qur'an. Allah mengedepankan penyebutan yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu Allah mengatakan khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Ya, berarti pengajaran Allah kepada manusia berupa Al-Qur'an lebih mulia daripada penciptaannya. Karena Allah mengedepankan penyebutan, Dia mengajarkan kepadamu Al-Qur'an dan kemudian menciptakan engkau wahai manusia. Berarti diturunkannya wahyu kepada manusia lebih mulia daripada penciptaannya. Ya, lebih mulia daripada penciptaannya. Khalaqal insana min alaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang kita tahu, ya, segumpal darah ini melengket di rahim seorang ibu. Ya, dan bagaimana proses penciptaan manusia itu sungguh luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat sebelumnya, di surah sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Berarti dengan membaca Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba. Allah memakai namanya yang maha mulia karena Allah ingin menjelaskan jika seorang membaca dan banyak memiliki ilmu pengetahuan melalui membaca dan menulis, maka Allah akan memuliakannya sebagaimana Allah menyebutkan namanya atau sifatnya pada ayat yang ketiga ini. Maha mulia berarti orang yang banyak membaca, orang yang banyak menulis, berarti dia adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan faedah dalam ayat ini, yang mengajarkan manusia dengan pena. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya manfaat
tulisan itu luar biasa. Maka ulama kita mengatakan qayyidu al ilma bil kitab, ikatlah ilmu ini dengan menulis. Ya, ikatlah ilmu ini dengan menulis. Karena siapa saja yang mengejar sebuah seekor rusa, kemudian dia sudah capek berhari-hari memburu rusa tersebut, kemudian dia menangkapnya, setelah itu dia melepaskannya kembali, maka ini perbuatan yang sangat tidak baik, karena dia sudah bercapek-capek untuk mengejar sesuatu itu, namun pada saat dia menangkapnya, dia melepaskannya kembali. Ya, maka ini diibaratkan ilmu yang kita dapatkan hendaknya kita tulis agar kemudian agar tersimpan di dalam diri kita, agar kemudian ilmu itu diikat dan kemudian menjadikan kita selalu mengingatnya. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Dan bagaimana Allah memuliakan manusia dengan memberikan ilmu kepadanya dan mengajarkan menulis itu kepadanya, dan memuliakan masalah penulisan ini dalam ayat yang paling panjang di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat tentang utang. Ya, berapa kali Allah ulangi kata-kata faktubuh, tulislah, falyaktubuh, tulislah. Karena dengan menulis, hak-hak seseorang akan terjaga. Dengan menulis utang tersebut, hak-hak seseorang akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini mungkin kita tunda tafsirnya pada pertemuan yang akan datang karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Alaq ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap Al-Qur'an dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengamalkannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.